Halo, selamat siang. Kembali dengan saya Bimar. Kali ini R25 saya entah kenapa ada trouble. Dia di starter nggak mau. Nah, kayak gini ya. Saya coba starter ya. Mana nih? Starternya mau nggak nyala. Nah, matikan dia starter. Dan ada bunyi cetek di sekitar sini bawah jok. Nah, nggak tahu problemnya di mana ini, belum sempat dicek juga si kering dan lain-lain. Cuma tadi sempat didorong pakai perseleng 2 mau nyala, tapi setelah mesin kembali dimatikan dicoba nyalain lagi tetap masih sama. Coba dengerin di sini ada suara cetek nggak? Mana ya suaranya? Tunggu, belum. Nah, bunyi tadi cetuk gitu. Gak tahu mungkin apa di sikringnya, apa ada konser di kabel-kabel sekitar ECU-nya. Ya, nanti mungkin kalau sudah masuk hari Senin atau Selasa sekalian dibawa ke dealer, sekalian di service, yang katanya Yamaha juga akan melakukan recall ya. Biar sekalian di service, di recall, diganti part-partnya, dan semoga bisa kembali normal lagi masalah listrikannya. Dan semoga sih bukan akinya yang kena ya. Kalau akinya yang kena lumayan harganya, 500.000. Oi. Oke, sementara gitu aja dulu. Nanti untuk perkembangan lebih lanjut saya kabarin lagi. Terima kasih. Selamat siang.